warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Salam sejahtera. Okey, petang tu ada game petang tu. Masuk. Petang tu ada game. Yes, petang tu ada game. Project Park mainkah? Tok game kita petang tu. Dasan Robos bertemu dengan Black Hole. Black Hole guys. Game sikit lagi ya. KB Kelab Bola Sepak Jati Miri bertemu dengan Upai Semaring. Dan berlangsung di Padang Ketin Miri pada di Ketin lah. Hari tu juga pada pukul 4 suku pula. Jadi live daripada Hero Futsal. Okey, dijaga live Hero Futsal akan ambil live petang tu. Okey, pengadil kita pada petang tu iaitu Abu Syam. Budaya pengadil 1, Fidaus pengadil 2, Andrew pengadil 4, Azlan Lamat. Manakala LGC adalah Aslan, Tuan Aslan. Perlawanan akan dimulakan sebentar lagi. Alright. Sedahal akan ada yang pula, no problem. Kita akan enhance dia pula lagi awal. Okay, perlawanan baru dimulakan guys. Bola daripada Ehsan memperkenalkan kita orang penyerang dari DPI Mekah Nun. Ehsan bermain dengan Project Park. Itu adalah pasukan. Faizal ke tengah. Faisal memberi bola kepada Samsu. Naik ke atas pada Ehsan. Laju Ehsan ke dia tu. Ehsan, oh, percubaan Ehsan sekali lagi, peluang gol kedua. Cantik daripada Ehsan menjaringkan gol kedua pasukan Black Hole guys. China Min. Nazrul. Okay, asyik jauh gila. Oh, itu patut Habibi, biasa main Habibi Min. Ya, betul. Yalah Habibi ya. Ehsan, sepatas kilat Ehsan berada di atas terus. Cuba bermain dengan Samsu. Bola masuk dalam kotak penalti. Sekali lagi Ehsan tengah. Peluang Faizal. Gol. Ketiga pada minit ke-11 daripada Muhammad Faizal. Info Azlan Lamat sudah bersedia dengan papan tanda ianya, papan amasan. Tak lah. Lagi juga tu, perlawanan Ehsan sekali lagi. Ehsan memecut laju tangan kepada Ehsan. Wow. Pas Ehsan kepada Haisal. Yalah bola maut ya guys. Mun Ezani dapat bola ya tadi. Si tahu macam ni keadaan Haisal lepas ya. Tapi gol dikira menjadikan 4-0 di situ. Mungkin hujung dah tu. Nazrul. Pesta gol kali tu min. Macam marik juga. Ui, cantik Abang Abu di situ. Tu ya kita dah. Ui, cubaan daripada Abang Abu di sini guys. Deras tendangannya. Memang paras debah palang yang tadi. Kalau nya cun target, berasa Baha menangis kesepian di Pucuk Katil tadi. Oh, menangis di Pucuk Katil lah.
bola ya cun goyang deh goyang. Sakit edit banyak gol guys. Yang sakit edit banyak gol. Oh. Ah, kacak. Hantaran cantik daripada Samsu daripada Haizal. BTC Aizani udah tertewas Haizal. Gol! Daripada Muhammad Haizal yang sudah merupakan penjaring yang ke 2 igit dah gol dijaringkan oleh Haizal guys. Berbaki 10 saat lagi perlawanan akan ditamatkan. Didapat dialih payung tu. Hujan masih menitia tu. Nitik-nitik hujan tu. Tumpuan berikan kepada Abu Syam. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 5 Black Oil Dasan Robbers 0. Perlawanan separuh masa kedua dimulakan. Mikael Khalid masuk. Orang ini keluar. Dengan terus batas Nazrul. Bola dapat kepada Farid. Cuba bermain dengan Wayne di situ. Wayne Khalid. Bola agakkan cantik daripada dasar naik ke atas. Bahaya ni sempat dibandingkan. Goal! Aduh. Lebih pusing aku. Muhammad Igat Syafizal. Syafizal menjaringkan gol pertama untuk Dasan. Akhirnya gol pertama dijaringkan oleh pasukan Dasan Robbers guys, melalui Muhammad Igat Syafizal pada minit ke-22. Kedudukan berubah 1-5 kini tu. Mungkin Syamir masuk dalam kotak penalti. Syamir kawal oleh Wayne. Susah pun melepas Wayne ni guys, tapi dapat juga Syamir. Khalid belum lagi dapat melepaskan sepakan. Kampul mengeluarkan bola ya. Bakal cantik kali tu. Ehsan! Gol Ehsan! Wui, gol ke-6 guys. Edit lagi, edit lagi katu. Aduh, 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 aduh. Gol. Ada 30 saat lagi. Serangan terakhir yang bakal dilakukan oleh pasukan Black Gold. Syamir. Naik ke atas. Haizal. Hat-trick Haizal. Haizal lagi. Gol ke-7 guys di minit-minit terakhir. Tu adalah mungkin gol terakhir dalam perlawanan tu. Pada minit-minit terakhir. Tumpuan kini tu diberikan kepada pengadil Abu Syam. Untuk membuat tumpuan misal terakhir. Kedua terakhir lah sikit. Kedua terakhir. 7-1.
Arek 91, Arek 71, nasib perinjan, menarik rintik, sip ku tahu. Tamat, separuh, sepenuh masa, dudukan Black Hole 7, dasar nombor 1. Ini, okay, apa-apa pun terima kasih kepada kita orang yang datang dalam live talk, yang hadir dalam live talk. Dan admin benar-benar minta maaf, minta ampun sekiranya ada terkesan bahasa kita orang. Bang, okey. Toklah admin dapat pulang kita orang. Yang terbaik admin dapat pulang kita orang. Sidak tu ada kekurangan, admin cuba lengkapkan sidanya guys. Okey. Ha, mun lengkap ke datuk pun dia no, admin si tahu lagi apa lagi yang perlu admin pula. Toklah yang bola sepak kita di Sarawak tu. Tok ajaklah. Okey. Ha, ya ajaklah. Guys, sekian daripada admin. Respect lah, respect. Ya ajak. Assalamualaikum.